Seolah tak pernah bosan berurusan dengan kasus hukum, Nikita Mirzani kembali datangi Polda Metro Jaya pada Kamis malam kemarin. Permasalahan apa lagi yang tengah menimpanya? Sebuah tanda bukti lapor akhirnya diperlihatkan Niki bahwa ia baru saja melaporkan seorang wanita berinisial CP yang dianggap tak sepadan dengan dirinya namun tetap harus dilaporkan ke pihak berwajib. Seperti apa pengakuan Niki soal kasus terbarunya? Hari ini laporkan capek-capek. Laporin seseorang lah, adalah perempuan. Habisnya udah didiemin, menunjak melulu gitu. Saya kalau lawan dianya sih nggak seimbang ya, nggak selevel sama Niki gitu. Dan otaknya juga nggak nyampe gitu kan, orangnya tahulah bebel. Tuh, tapi Niki mau lawan ini orang di belakangnya dia ini gitu. Ada nggak tahu juga tuh sama perempuan itu, cari-cari masalah aja sama gue. Dugaan tindak pidana kesusilaan yang di melalui media sosial ya. Jadi ada beberapa pasal, ada gabungan sekitar 4 pasal yang jelas inisialnya adalah Charlie Papa.